Halo kawan-kawan, kembali lagi di OS Channel MM. Jika Anda menemukan sifat seperti di video ini dari pacar Anda, kemungkinan besar dia bakal menjadi ayah yang baik. Mengutip dari laman Elite Daily, berikut tanda bila dia bakal jadi calon ayah yang baik. Apa sajakah itu? Ketika dia ingat hari ulang tahun adik, atau ingat Anda tak suka ada daun bawang di atas soto, berarti dia sosok yang perhatian. Punya kepedulian akan hal-hal kecil tentu dibutuhkan pada saat nanti mengasuh bayi. Kehidupan tak melulu serius, perlu juga diselipi canda. Jika dia senang bercanda, selamat. Dia bakal menjadi ayah yang menyenangkan, untuk si buah hati. Ketika dia mau menemani kekasihnya menonton film Cinderella, artinya dia peduli dan mau terlibat pada kesukaan orang yang dia sayang. Tidak heran bila nanti Anda dan pasangan menikah, si dia mau menemani anak menonton film kartun kesukaan, atau menyaksikan aksi panggung si kecil di sekolah. Jika Anda sering menemukan dia seperti itu, selamat! Masa-masa pernikahan, terlebih sesudah memiliki anak, itu penuh tekanan. Jika dia tetap tenang selama ada masalah, artinya kehidupan rumah tangga pun kemungkinan berlaku hal yang sama. Pria yang mau melakukan beragam pekerjaan rumah tangga, patut diacungi jempol. Saat menikah, ada kalanya wanita sakit atau kerja di luar kota. Tapi Anda tak perlu panik bila saat sudah pacaran saja dia sudah mau memasak. Ini artinya makanan untuk si buah hati pun bakal dia sediakan dengan baik saat kalian menikah kelak. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung OS Channel MM.